Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana lebaran di sana teman-teman sekalian? Katanya di Malaysia itu kan lebaran 1 bulan. Masihkah ya kan ramai open house yang dilakukan oleh orang Malaysia seperti itu ya? Tentunya banyak sekali saya lihat teman-teman saya, kawan-kawan saya yang ada di Malaysia itu banyak di posting di Instagramnya gitu kan, dan sedang open house gitu guys ya. Jadi kayak macam serono gitu, kita boleh makan banyak-banyak di situ, dan ketika open house siapa saja boleh datang untuk menikmati seperti itu ya kan, makan ya sampai istilahnya kenyang baru pulang seperti itu. Oke, di sini kita akan reaction guys baraan hari raya Idul Fitri 2023. Kalau tahun kemarin kita sudah react ya kan bagaimana suasana di tahun ini, tapi di sini pasti berbeda-beda ya guys ya, video-video yang di request oleh teman-teman sekalian. Nah langsung saja kita play videonya guys, let's go. Alright, putaran roda Aci Zaidi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Support terus karena suka istilahnya bermotor ya guys. Pasti ya. Hari Raya Idul Fitri 2023. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah. Masya Allah. Suasana perkampungannya bagus banget guys. Hijau banyak. Tanaman-tanaman ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Oke guys, kalau kita lihat di sini ramai banget ya, masya Allah, ramai banget yang sholat Idul Fitri ya. Dan oke, ini nggak ada cewek-ceweknya guys, atau gimana ya guys ya? Atau gimana ya? Atau di belakang ini ya cewek-ceweknya atau perempuan-perempuannya? Kayaknya ini full ya dari belakang sampai depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut Idul Fitri pada hari ini. Hari yang amat berbahagia kepada seluruh mukmin kerana telah berjaya menunaikan kefarduan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna. Allahumma ya Nabi salam alaika, masya Allah, serono ya. Salam alaika, ya Nabi salam alaika.
Ya Allah, seronok banget ya guys ya, suasana hari raya. Satu kampung di situ semua ya guys ya. Jadi sholatnya di sini. Oh mungkin cewek-cewek di luar ya guys ya. Gak ngerti juga sih apakah cewek-cewek nggak sholat di sini. Tadi empat minggu. Oke. Mungkin di luar ini guys cewek-ceweknya. Coba kita lihat nah. Di luar kita nanti. Makcik-makciknya gentleman, apakah di luar? Penasaran saya. Rata-rata pakai baju Melayu ya. Ada yang pakai sarung juga ya. Saya kira banyak ya apa namanya ya semuanya pakai ini guys, baju Melayu gitu ya. Amin. Oh ada nih guys, ada makciknya nih guys ya. Ini ada makcik juga guys, berarti ada solat guys ya. Tapi tak tahu lah tempatnya dekat luar ke dekat dalam. Wow. Oke guys, ini pulang ya, jalan kaki kah naik motor nih. Oke, kita boleh tengok lah macam mana pemandangan. Wow, banyak padi-padi dan di sini masih lowong banget ya guys ya. Mungkin ini apa ya, tempat untuk padi semuanya gitu loh. Oh kan bener. Jadi memang untuk pertanian padi gitu guys ya di Malaysia gitu ya. Keren banget sih. Di sini juga ada, cuman agak jauh tempatnya. Ya ini kan full gitu guys ya. Kalau kita lihat dari awal sana tadi, dari belakang sampai sini tetap masih padi ya. Jadi ini mungkin pertanian besar-besaran biasanya. Setiap negara pasti punya lahan untuk pertanian padi itu sendiri guys ya. Masya Allah, sehat selalu ya. Cantik guys, masya Allah cantiknya tempat nih. Allah, oh ini tempat kita berkunjung ya kan. Oh dengan kawan-kawan sekali. Kalau dulu itu banyak yang pakai motor-motor gitu guys ya, baraan itu. Oke, biasanya rame-rame. Rumah pertama di sini dulu gitu. Mantap betul sih, keren. Ini rumahnya kayak kampung banget guys, dengan pagar seperti itu. Di rumah nenekku juga kayak gitu pagarnya. Ini emang bangunan-bangunan lama kayaknya guys. Wah, seronok ya. Di sini kita buat apa biasa nih guys ya? Majelis mungkin, majelis ya. Oke. Okay. Cium dahi dia. Bau petai, bau kaki lembu, bau renang tak boleh kan? Aku semua kan. Tiga buah ni tak serta busuk gigi pun ada. Busuk buah yang berdilat. Jadi itulah yang insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi. Baru je tadi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan ya. Kita dengar hadis. Hadis sudir sekali lepas hadis tu. Ketika Saidina Ja'far pulang daripada Hafsah, Nabi bersalaman, penting tu bersalaman tadi, 70% keluar lah. Okay. Jadi ada kajian-kajiannya gitu ya guys. Setelah itu baru berkunjung ke tetangga-tetangga. Apakah setiap tetangga ngadain kayak gitu? Enggak ya, kayaknya di awal aja ya kayaknya ya.
Weh, seronok lah suasana perkampungan ni. Ini tak habis-habis dengan video dia. Wow. Aish, di sana tuh kalau kita tengok ya guys ya, bersama-sama gitu ya. Oh my god. Jadi mengingatkan saya waktu di kampung dulu. Tapi kalau saya tuh bukan orang tua sih. Jadi lebih ke anak-anak muda aja. Jadi kayak kita, kayak budak-budak lah macam tu lah. Nanti kita ke rumah paman, ke rumah nenek, ke rumah istilahnya tetangga-tetangga, jiran-jiran. Mesti macam tu. Ini masih pohon kelapanya banyak banget ya guys ya. Oke guys, dan ini naik motor lagi guys ya. Mungkin agak jauh tempatnya untuk bersilaturahim atau bersilaturahmi ya kepada saudara jiran macam tuh. Oke. Oh, kan pakai motor biasanya banyak-banyak guys ya, muda-muda biasanya tuh. Oh, ramai juga. Oke, kita tengok nih. Wah, budak-budak banyak kali nih, guys. Oh, comel-comel ya. Dan di sini juga apakah cuman kumpul-kumpul atau gimana? Oh iya, kumpul-kumpul. Ada ininya juga, guys ya. Ada acaranya juga, mungkin sholawat atau apa, kurang tahu juga, guys ya. Oke. Kita boleh lihat di sini ada foto juga. Seronok ya guys ya. Oke guys, inilah keadaan di sana. Alright. Seronok lah. Masya Allah. Acara makan-makan guys ya. Di sini juga kalau kita ke jiran-jiran, kalau di kampung saya itu asli kalau lebaran tuh kenyang banget guys. Makan kue mui, terus makan makanan besar berat juga gitu kan. Itu setiap mampir ke rumah pasti gitu. Allah. Masya Allah. Seronok ya guys ya. Setahun sekali lah ini. Oh kan, banyak kali motor dia. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi baran Hari Raya Idul Fitri 2023 daripada channel Putaran Roda Aci Zaidi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Sangat-sangat menyenangkan sekali dengan pemandangan yang ada di sana guys ya. Kita lihat pemandangan-pemandangannya itu sangat-sangat indah sekali. Jadi membuat kita tuh macam teringat dengan kampung halaman macam itulah. Buat kawan-kawan semua yang ada dekat perkotaan, kalau dekat kampung memang seru. Not the best lah. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.